Oke guys, balik lagi di channel Satria Muda Official. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kali ini kita nggak ngonten mukbang dulu. Karena apa? Seperti lihat yang ada di thumbnail. Dan gue kali ini bakalan unboxing Shopee Haul. Oke. Di sini ada mikrofon wireless ya, wireless. Jadi ini tuh harganya murah banget ya. Untuk YouTuber pemula bagi aku gitu ya. Dan di sini ada mic wireless K8. Oke, di sini tuh gue mendapatkan seharga 24.000. 24.000 ya guys ya. Dan buat kalian yang mau saksikan video berikutnya, jangan lupa saksikan yang dua berikutnya dulu ya. Oke, 1 2 3. Kita biasa udah cuci tangan. Mini proyektor. Oke, dan lanjut aja kita langsung ke videonya. Dan di sini kita bakalan unboxing plus kita bakalan cara connect-nya tuh gimana. Gampang banget. Nah, pertama di sini kita butuh ini kan pertama kan ada kemasan kayak gini gitu. Nah, kita buka. Nah, buat kalian yang pakainya type C atau ini aku pakainya micro ya, guys nih. Pakainya micro USB bukan type C. Jadi ini kan bagian si mikrofonnya kan ini type C kan, jadi kalian minimal type C gitu. Tapi nah gimana sih ngomongnya, ini type C dan ini mikro, gimana sih guys cara nyambunginnya? Mudah kali guys, langsung aja. Nah di sini gue tuh udah beli ya pas tadi apa namanya resistor atau apa namanya. Nah di sini ini gue sebenarnya tuh udah dipakai guys, tapi tadi cuman mau buat konten ala-ala gitu. Nah buat kalian ini tuh kalau konten prank atau konten apa gitu wajib banget punya ini, karena ini tuh bisa berjauh. Nah di sini tuh paketnya tuh cuman dapet mikrofon ya, mikrofon dan kabel casan. Oke, ini casan yang ini pun ini punya gue sendiri mana ya. Nah ini juga casannya tuh type C. Oke, casannya type C, kalian bisa kalau kalian mempunyai ini apa namanya HP yang belum support type C, kalian harus punya ini sama ini nih penghubung type C dan colokan micro USB. Kalian harus beli dua ini karena apa, biar itu bisa connect ke HP-nya gitu. Langsung aja di sini bakal kita review dulu. Ini punya gue sendiri ya, bukan dari sepaket ini. Nah, di sini juga tentunya kalian bakal mendapetin mic wireless. Mic wireless-nya nih. Ini gimana sih? Nah, ini mic wireless-nya. Kalian udah dapat busa sama ini. Udah ada clip-nya, namanya juga clip-nya. Nah kalian kalau mau menggitnya gimana, kalian ini kan ini bagian depan, ini bagian belakang, kalian pencet tombol yang ada di belakang ini karena agak lamaan ya. Nah terus tuh kalian bakal kayak gini nyala nih. Oke, ini tuh nih ya. Terus kalian butuh ini untuk nyolokin ini ya. Nah caranya gimana, ambil yang tadi ini menyolok-nyolok ini, langsung aja kalian bagian micro USB ini apa lubang casan kayak gitulah ya, colok-colokan, kalian sambungin gini di bagian sini. Nah ini udah nyambung, tinggal kalian tancapin ke bagian si penyambungnya ini. Nah ini kan belum nyala ya, soalnya ini belum gue colokin. Jadi sabar, ini susah banget anjir.
Nah. Nah, kita colokin. Nah, biasanya tuh di sini langsung connect, tapi kita kalau ini gue tuh menggunakan HP Vivo Y15, jadi kita buka pengaturan nanti, guys. Nah, kalian buka pengaturan. Oke. Nah, kalian cari di penelusuran kayak gini nih. Ini kan kayak gini ya. Cari ke penelusuran. Kalian cari OTG. OTG gini. Nah, kalian pencet yang paling atas. Kalian nyalakan. Nah, ini berarti udah nyala. Nah. Ini udah nyala dan lihat mana nih. Oke. Nih lihat ya. Ini tuh kelihatan enggak sih? Nah, ini tuh udah nyala ya. Lihat. Ini yang merah-merah ini. Kayak ini betul udah terkonek langsung. Nih. Nih ya udah beda warnanya. Dan kita mau langsung ke connect bagian perekam. Coba di sini kita bakal cek. Nah, ini kita bakalan lihat di perekaman. Nah, ini terlalu itu banget. Nanti kita ulang. Oke, guys, balik lagi di channel Satria Muda Official. Oke. Okay. Oke, guys, balik lagi di channel Satria Muda Official. Ulang ya. Nih. Eh, kalahan. Mana tuh tadi, coy? Duh. Ah. Nih. Ini yang tadi. Oke, guys, balik lagi di channel Satria Muda Official. Nah, oke, okay. Ini udah terkonek berarti ya. Terus kalian langsung masuk ke ini. Gini, terus kalian pencet video. Ini pakai kamera bawaannya, guys. Nah. Oke, guys, balik lagi ke kamera bawaannya. Oke. Kita langsung. Oke, guys, balik lagi ke kamera bawaannya. Nah, di sini kita support di HP. Di HP Vivo Y15. Ini coba kita masih. Oke. Okay. Nah. Berarti itu udah support ya, guys, ya, di HP aku. Oke, okay. Ini HP Vivo Y15 sudah support untuk kamera biasa. Terus gimana dong, Bang? Gue enggak support gini. HP gue enggak support kamera biasa. Caranya gimana? Kalian download di sini di Play Store. Cari yang namanya tuh Open Camera. Nah, Open Camera. Nah, terus kalian cari. Nah, dikarenakan aku tuh udah menginstal aplikasinya, kalian bisa langsung install aja. Kalau kalian belum diinstal, langsung di sini kita buka. Nah, jadi kita buka, coy. Nah, jadi kalian masuk, cara koneknya gimana? Kalian lihat di bagian atas ya, pojok ini, di bagian roda gerigi ya, namanya gerigi. Langsung kalian pencet, terus kalian scroll ke bawah dan kalian video setting. Langsung kalian scroll ke bawah lagi, terus kalian pilih audio sort. Oke. Nah, ini kan gue gini. Nah, audio short gini. Terus kalian pindah yang awalnya dari camcorder langsung kalian extral mix.
Oke, kalian pencet ke external mix gini. Oke, nah ini udah connect ya. Terus kalian pencet lagi di sini, Nah, lihat ya. Di sini gue bakalan nanti kita bakalan pasang mic ini di bagian ini. Biar ala-ala YouTuber gitu. Nah, ini gegedean, makanya gue pindah ke mic ini itu gegedean. Nah, di sini terus kalian pencet bagian ini. Halo guys, balik lagi di channel Satria Muda Official. Oke. Kalian pencet. Terus kalian lihat hasilnya nih. Guys, lihat hasilnya. Halo guys, balik lagi di channel Satria Muda Official. Nah, ini udah connect ya. Kalau nggak percaya, kita ambil lagi, kita cek gitu. Oke. Cek lagi connect-nya sih, guys. Nah, kode kan guys ya. Karena ini tuh murah banget. Nah, ini tuh gue belinya tuh di Shopee. Jadi buat kalian yang belum punya link-nya, nanti gue bakalan taruh link-nya. Karena ini worth it banget buat kalian konten YouTuber pemula. Nah, ini kan kita masih menggunakan mikrofon kondenser dari ini ya, Tef Studio. Enggak sih, Tef. Oke, kita bakalan pindah mikrofon ini. Kita masih pakai mikrofon ini. Kita bakalan pindah menggunakan mikrofon ini, guys. Oke. Kita cabut dulu. Udah enggak ke pakai ini, kita pindah. Oke, kita matiin dulu. Oke guys, dan ini kita udah pindah ke mikrofon K8 untuk di perekaman ini menggunakan video ini menggunakan mikrofon K8. Oke. Dan gimana suaranya? Beda dari yang sebelumnya kan? Ya udah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe kan. Subscribe itu gratis. Ya udah, langsung aja videonya segitu dulu ya guys. Tadi kan udah bahas tuntas cara koneksinya, cara itunya gitu. Ya buat kalian yang belum tahu gitu kan, kalian juga di sini mendapat manual booknya nih. Panjang banget. Oh ya guys, ini kan katanya mikrofon ini connect sampai 20 meter. Ya udah, kita langsung coba di outdoor. Outdoor apa indoor? Ya outdoor. Kita langsung ke outdoor. Ador. Oke guys, ini kita udah kambing cok. Ya ini kita udah pindah ke outdoor, langsung aja ke sana. Nah ini jaraknya sekitaran berapa meter ya? Nanti sabar ya. Kita ini ukur dulu. 1, 2, 3, 4. Ini sekitaran 2 meter. Oke, okay. Di sini ada 4 meter, oke. Dan di sini juga ada 6 meter. Kita langsung mundur aja. Berapa ya? 8 meter. Dan ini juga ada 10 meter. Gimana? Suaranya masih jelas kah? Langsung aja di komen. Dan jangan lupa di subscribe video ini. Buat kalian yang belum mampir ke channel kami ya, buat kalian langsung aja di subscribe. Dan ini kita maju lagi. Gimana suaranya guys, masih terdengar kah? Yaudah. Oke guys, dan ini kita masih menggunakan mikrofon K8 dan langsung anak kok. Dan kita katanya di sini tuh ada dua fitur ya, ini suara yang ini dan suara echo gitu kan. Kocil mana?
Dan kita ganti ke suara echo. Gimana caranya? Dan langsung kalian pencet di bagian belakang di sini 2 kali. 1, 2. Oke, dan ini kita udah menggunakan suara echo. Dan gimana suaranya? Tadi beda kan sama yang sekarang? Ya udah, disus ke dulu. Dan juga kita coba mundur beberapa langkah atau meter gitu kan. Dan gimana suaranya, masih nyaman atau masih terdengar? Oh, masih terbembean. Ini ada wedus. Ada wedus soalnya ya, ada kambing gitu. Dan ini kita udah jauh banget lihat ya. Udah jauh banget lihat, kalian lihat kan? Gue udah jauh banget di sini. Dan ini ada motor lewat dan udah jauh banget. Oke, dan kitaran jauh banget gitu. Nah, ini udah 20 meter kitarannya lu. Nah, kita lari aja. Oke, nanti tak ada yang ngomong. Apanya? Ayo. Dan oke guys ya, videonya segitu dulu dari channel Satria Muda Official. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dong, karena subscribe itu kan gratis. Yaudah ya guys ya, kalau kalian nyaman dengan video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di share ke sosial media kalian. Yaudah, kalau ada salah-salah kata yang menurut kalian tidak nyaman gitu di kalian, yaudah gue mohon maaf aja, karena gue baru gimana ya latihan gitu kan. Yaudah ya guys ya, gue juga mau cepet-cepetan. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak.